sampai di Pantok. Cuma sampai ujung situ toh, soalnya yang di sebelah sana kan yang tempat cukur-cukur itu. Cuma sampai sini aja. Es kubut. Nih suasana di depan Masjid Kauman, Masjid Alun-Alun Purworejo. Ini ada batagor, ada sate. Ini banyak banget nih di sini, teman-teman. Es buah. Wow, es buah. Ini mahasiswa sebentar lagi pada mudik ini. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di vlog Anto Wahyu Atmojo. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di depan kantor Kecamatan Purworejo. Nah, ini di alun-alun Cangkrep ya teman-teman. Nah, pada sore hari ini saya akan ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan muter-muter kota Purworejo, untuk sekalian lihat-lihat ya, sore-sore menjelang buka puasa, suasana ngabuburit di kota Purworejo teman-teman. Kita nanti akan muter-muter melihat suasana sore menjelang buka puasa. Oke, kita langsung saja jalan menuju ke arah kota ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah sampai di daerah Tambak ya. Nah, ini udah mulai banyak yang jualan di sini. Kembang api. Nah, nanti kita akan ke muter-muter di sekitaran kota Purworejo. Paling nanti di sekitaran Pantok, terus Jalan Pemuda itu yang biasanya banyak. Terus Jalan Ahmad Dahlan, terus ke alun-alun tentunya ya. Kita akan muter-muter di sana nanti. Wah, ini mudah-mudahan gak silau kena matahari ya. Mataharinya udah condong soalnya. Wih, plastik Pasar Liwung. Hari ini hari Minggu teman-teman. Mudah-mudahan nanti lumayan rapi ya di jalan ya. Terus ini kayaknya ada pasar malam juga sih di lapangan itu, lapangan Garnisun ya. Nah, di sekitaran sini udah mulai banyak nih yang jualan teman-teman. Di sisi kanan ini gorengan. Angkringan.
snack. Sampai di Pantok. Oke, kita ke arah sini ya teman-teman, ke arah Jalan Pemuda. Nah, ini belum banyak, udah banyak sih, tapi pembelinya yang belum ada. Sekarang itu jam berapa ya? Jam 4 lebih, hampir setengah 5 ini teman-teman. Nah, ini di sekitaran Jalan Pemuda. Sana ada nggak? Nggak ada. Cuma sampai ujung situ tok, soalnya yang di sebelah sana kan yang tempat cukur-cukur itu. Yang cuma sampai sini aja. Eskuwut. Oke, kita coba menuju ke alun-alun ya teman-teman. Nah, di sini juga banyak warung-warung ya. Lapangan. Ada truk gede banget masuk kota ya. Ini bawa, oh ini bawa bahan baku kayu lapis ya. Nah, ini alun-alun Purworejo. Sementara masih sepi. Belum begitu rame. Romansa kuliner juga. Mungkin agak malam ya kalau romansa kuliner ya. Amphitheater kosong, nggak ada acara. Romantik Ramadan. Ini suasana di depan Masjid Kauman, Masjid Alun-Alun Purworejo. Kita lurus ya teman-teman, menuju ke arah ini, X stasiun. Nah, di sekitaran sini juga banyak yang jual-jual takjil gitu teman-teman. Nah, ini ada batagor, ada sate. Wedang ronde.
Ya, seperti ini suasana sore hari, hari Minggu. Nah, ini kalau yang dari Jalan Pemuda tadi. Es buah. Stasiun Purworejo. Katanya mau diaktifkan, kapan ya? Nah, kita menyusuri jalan ini, teman-teman. Jalan apa ya ini ya? Majen Sutoyo apa ya? Nah, di sebelah sini ada juga nih di bekas pasar ya. Ini banyak banget nih di sini, teman-teman. Es buah. Es buah semua nih. Ini kebabnya. Es kuwut, lotek. Oke, kita akan menuju ke Jalan Veteran ya, teman-teman. Di plaza itu kemudian kita masuk di Jalan Ahmad Dahlan ya. Kita coba lihat di sebelah sana. Nah, di sini ada es degan. Nanas Pemalang. Oke, gas lagi. Kita akan menuju ke Jalan Ahmad Dahlan ya, teman-teman. Nah, itu di sekitaran plaza, bekas plaza juga ada tuh sebelah kiri itu, teman-teman. Nah, ini yang bekas plaza. Oke, kita masuk sini, teman-teman. Oh. Jalan Ahmad Dahlan. Ya, ini enggak begitu ramai sih di sini, teman-teman. Nah, ini di depan Laris ya? Ya, oh, Laris. Lumayan rame di Laris. Di pasar buah. Pasar buah. Jodoh kok sepi ya? Malah rame Laris tadi. Jalan Ahmad Dahlan Purworejo, sore hari, hari Minggu sore, teman-teman. Suasananya seperti ini. Kepada Rendetan. Kita
kita akan lurus ya sampai nanti di sekitaran UMP. Gembul. Ini apa ini? Serba 35. Isi ulang parfum. Nah, ini kalau mau beli parfum laundry terus deterjen itu di sini, teman-teman. Oke, kita lurus. Menuju sekitaran UMP Pusat Masker. Nah, ini di sini ada snack-snack. Es buah. Wow, es buah. Ini mahasiswa sebentar lagi pada mudik ini. Kalau sekarang sih masih rame ya. Nih kanan dan kiri. Oke, kita kena merah deh. Kita belok ke kanan ya, teman-teman. Nah, kita menuju ke alun-alun lagi. Di ruas ini cuma di sekitar sini yang banyak jajanan-jajanan nih. Nah, ini es teh jumbo, kopior. Oke. Nah, ini kayaknya semakin sore semakin rame ini di sekitaran sini tuh, alun-alun. Lewat sini lagi, gak apa-apa. Udah muter-muter. Oke, teman-teman, untuk jalan-jalan sore di sekitaran kota Purworejo menjelang buka puasa di hari Minggu ini, saya closing sampai di sini ya, teman-teman. Semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Jadi seperti ini suasana menjelang buka puasa, kira-kira ini pertengahan bulan Ramadan ya, teman-teman, untuk menuju ke Idul Fitrinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Ini di
sekitaran X Plaza Purworejo. Es Duger, Es Duger, Duger.